Titi Kamal, siapa yang tidak kenal dengan artis cantik yang memiliki nama lengkap Kurniati Kamalia. Titi Kamal, yang merupakan seorang pemeran, model, dan penyanyi asal Indonesia. Ia lahir di Jakarta, tanggal 7 Desember tahun 1981. Diketahui, Titi Kamal mengawali karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1998 hingga sampai saat ini. Kesuksesan yang diraih Titi Kamal tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah keluarga dari Titi Kamal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Orang tua Titi Kamal adalah anak dari pasangan Kamal Badri, ayah, dan Eli Rosniati, ibu. Dikabarkan, ayah Titi Kamal berasal dari Palembang, dan sang ayah sudah meninggal dunia pada Desember tahun 2004. Sedangkan sang ibunda berasal dari Bengkulu. Terlihat dari akun Instagramnya, hubungan Titi Kamal dengan sang ibunda sangat dekat sekali, amat dekatnya, di channel YouTube miliknya. Ketika ia sedang ngobrol dengan Boy William, Titi Kamal mengatakan jika sang ibunda ikut tinggal bersamanya, lantaran dirinya tidak mau kehilangan momen bersama sang ibunda. Seperti orang tuanya, Titi Kamal beragama Islam. 2. Saudara Titi Kamal adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Saudara Titi Kamal bernama Emily Agustin dan Elke Heksayani. Sedangkan dua saudaranya lagi, tidak banyak informasi mengenainya. Hubungan Titi Kamal dengan 4 saudaranya tersebut sangat dekat dan saling support. 3. Suami. Sebagaimana diketahui, Christian Sugiono adalah suami dari Titi Kamal. Ia merupakan seorang pemeran, pengusaha dan model asal Indonesia, keturunan Jawa dan Jerman. Dikabarkan, Titi Kamal dan Christian Sugiono resmi berpacaran pada tanggal 26 Juli tahun 1999. Setelah berpacaran hampir 10 tahun, pada tanggal 6 Februari tahun 2009, Titi Kamal resmi dinikahi oleh Christian Sugiono. Pernikahan mereka diselenggarakan di Perth, Australia. 4. Anak. Dari hasil pernikahannya, Titi Kamal dan Christian Sugiono memiliki 2 orang putra. Anak pertamanya bernama Arjuna Zayan Sugiono, atau yang biasa dipanggil Juna. Sang buah hati lahir pada tanggal 16 November tahun 2013. Anak keduanya bernama Kai Itar Sugiono, atau yang biasa dipanggil Kai. Sang buah hati lahir di Jakarta pada tanggal 5 Desember tahun 2017. Lewat akun Instagramnya, Titi Kamal pernah mengungkapkan arti kedua nama anaknya. Jika Arjuna Zayan Sugiono memiliki arti ksatria gagah, sedangkan Kai Itar Sugiono memiliki arti ksatria berhati murni dan baik. Itulah keluarga dari Titi Kamal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.